Halo sobat kece sekalian, selamat datang kembali pada bahasan TTS, Tell the Story of Seal Online. Oke, kali ini kece bakal membahas tentang cheater yang ada di Seal Online Blade of Destiny. Jadi ini sebenarnya bukan cheater sih, tapi spammer gitu ya. Yang dimana kalau kita menerima item dari dia, terus dia melaporkan send tiket ke GM, bilang salah terima barang, akhirnya chart-nya kita tuh di ban. Tapi sebelum itu kita bakal lihat dulu waktu kemarin tuh kasih sempat ikutan. Nah, langsung lihat ya, kita rekam ini. Ada sebuah event yang dimana di sini tuh eventnya disuruh menggambar Wawa Bani yang sedang pakai masker dan ada di rumah sakit, ya kan? Dan inilah gambarnya KJ ya. Gambarnya KJ ada dua nih. Mana ini? Oh, ini nih gambarnya KJ. Gambarnya KJ cuman bikin asal-asalan aja. Ini bikin vaksinnya COVID dan harus dikasih saya pada ininya. Intinya ini mewakili perasaan KJ yang udah lama banget di rumah, nangkring, gak kemana-mana, bosen, capek. Ingin segera beli perlengkapan komputer yang baru buat rekaman lagi. Soalnya kayak gini, terus terang aja, ini video ini tuh terlambat banget di upload. Event ini pasti sudah terlewati dan gak tahu mungkin KJ menang, gak tahu gak juga. Jadi ini direkam tanggal 19 April dan video ini mungkin baru muncul Mei akhir-akhir ya. Tapi semoga setelah video ini keluar, pandemi COVID-19 ini sudah selesai ya. Oke, kita akan langsung ke bahasan topik yang benar-benar jadi masalah. Mudah-mudahan aja ini sebagai doa dan kita bisa segera selesai dari pandemi ini. Nah, yang jadi masalah adalah ini. Ada seseorang mengirimkan email dengan judul 7seal.com free trial 50.000 yang ngirimnya tuh Oli 1111 50.000 dan terus terang ini KZ gak akan diterima karena sudah banyak banget yang melaporkan bahwa mereka tuh kena ban setelah menerima email ini. Terus juga kemarin sempat juga lihat di beberapa yang bahas seal online ya, youtuber seal juga. Sarannya cuman diterima terus kirim balik lagi ke orangnya aja. Tapi menurut KZ itu nggak ada jalan keluar yang bagus ya. Akhirnya KZ screenshot ini, kemudian send tiket ke GM dan besoknya hilang. Si email ini tuh sudah dihapus oleh GM. Tapi seling 4 hari, jadi ini udah 4 hari ke-4 atau ke-5 ya. Udah 5 hari setelahnya. Astaga. Kita pindah dulu ke game-nya ya. Nah, setelah 5 hari di game-nya ada lagi yang kirim. Jadi bisa kalian lihat, nah oke, ini sudah masuk tuh. Ada 3 email. Dan ini rencananya mau kasih screenshot lagi terus kirim lagi ke GM. Dan memang sih GM-nya cepet kok balesin tiketnya, jadi kita nggak terlalu harus khawatir juga. Ini orang nggak ada kerjaan sumpah, orang lagi keadaan sulit pandemi begini, pengen main yang bener, nyantai di rumah, nggak kemana-mana, ada aja yang nggak ada kerjaan kayak gitu kan. Ngapain sih sebenernya? Lihat di email tuh, free 4 hours per day Alisidin kit program easy to use www.7seal.com free trial, ngirimin 1111 1B sih nggak apa-apa gitu kan. Ini satu perak, ngapain coba, gak ada kerjaan. Ini gak akan di accept, tapi bakal kasih kirimin ke game masternya langsung supaya langsung diproses. Gila banget sumpah. Oke, kayaknya mah
bahasan gak sih kali ini segitu dulu ya. Ini gak akan ada bahasan yang lumayan ribet. Kaja juga masih nungguin komentar di episode 33 yang lalu tuh, masih belum ada juga nembus. Mungkin setelah video ini kali ya, Kaja bakal bikin satu video lagi yang khusus untuk bagiin giveaway episode 33 kemarin. Oke, mohon maaf banget karena kondisinya juga KZ tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi uploadan KZ itu telat dalam artian ya PC KZ cuma bisa rendering seadanya, terus koneksi mohon maaf nih ya, koneksi dari IndiHome nya sendiri ngedown nih, down parah. Jadi mau farmingan DC-DC-an, akhirnya gak bisa bikin video lagi. Ini rencananya tuh mau bikin 4 hero gagal, mau bikin episode 1 juga jadi belum kesampaian karena ngumpulin SSE nya itu masih belum cukup gitu, masih kurang 8 stack lagi. Astaga, ini benar-benar ujian yang sangat kuat. Jadi ya udahlah, untuk yang siapapun yang nonton, mungkin bukan player show juga, mudah-mudahan aja didengerin gitu ya. Mudah-mudahan kalian cepat sadar. Untuk yang sering keluar, maksain keluar, kita tahu semuanya juga lagi sama-sama sulit ya. Jangan dulu keluar rumah sampai pandemi ini beres. Kita semua punya masalah yang sama, ya, masalah duit juga sama, semua juga sama. Tolonglah kita sama-sama menghadapi penyakit ini. Dan juga untuk player-player yang baru bermain seal, jangan asal terima email juga ya kan, karena yang barusan terjadi itu juga dikasih pun kejadian nih. Ini kalau ke accept itu otomatis bakal langsung seling sehari paling, langsung ke ban. Emang parah ini si anggota cheaternya juga ya kan. Ya ya sudahlah, tapi mau gimana lagi. Dan ini kondisinya sekarang KZ ada di fame 210.000. Harusnya ini udah naik lagi dari fooder sekitar 230.000-an menuju trooper lah, 300.000-an. Udah beres episode 1, episode 2, terus masuk blue eye juga kan. Tapi mau gimana kondisinya begini gitu kan, bingung aja juga. Apalagi sekarang cheaternya udah mulai banyak, bukan cheater sih, spamming sih, spammer, yang dimana kita nanti terjebak akhirnya nggak bisa main, nggak bisa login, cuman nungguin dari GM doang minta dibukain charnya ke Bennett-nya kan, nggak lucu gitu. Ini parah banget. Di spammer ini seolah-olah kita tuh beli cheat-nya sama dia, terus kita di-ban sama kelakuan dia. Orang tuh ada aja nggak boleh seneng kayaknya orang ya. Itu kayaknya pesannya tuh di rumah harus marah-marah terus, astaga. Aduh, ya sudahlah. Kayaknya sih untuk bahasan Kazik untuk sekarang ini segini dulu. Tidak ada informasi yang bermanfaat kecuali event yang tadi. Tapi setelah video ini keluar mungkin sudah ada sobat KZ yang menang dan dapat hadiahnya. Jadi kan lumayan, dapat Golden CSK 3, terus dapat Pink Diamond juga, Blast ya, Blast Pink Diamond buat ketok gitu kan. Mudah-mudahan setelah video ini upload, ini juga udah gak ada COVID-19 lagi. Mohon maaf banget updatean KZ yang kali ini kurang informatif. Kasih cuma minta doanya aja, semoga komputer Kasih bisa lebih baik lagi dan pencapaiannya Kasih juga bisa lebih baik juga, supaya tidak begini-begini aja. Kok kayaknya bang, updatean lu tuh telat banget bang, kok updateannya abang udah sampai mana baru diupload, ya mau gimana lagi, kondisinya Kasih sekarang lagi begini. Tapi Kasih akan tetap upload seminggu dua kali sementara ini untuk segmen TTS atau Tell the Story of Seal Online, sampai kondisinya benar-benar kondusif. Akhirnya kan sih bisa nyelipin ya, seenggaknya begitu ada yang update seling dua hari langsung upload gitu kan. Amin.
Ya udahlah, kita akhiri perjumpaan kita sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di bahasan Gaze berikutnya dalam Tell the Story of Seal Online. Dan buat sobat Gaze yang main Seal Online mau menonton video-video Gaze lainnya, silahkan lihat di channel Silver Gaze ini. Ada beberapa macam topik, ada Silver Gaze Gaming, itu game di luar Seal Online dan Ayo Dance. Kemudian ada juga Ayo Dance Area, udah pasti dari judulnya Ayo Dance Area ya kan, itu ngebahas full tentang Ayo Dance. Kemudian ada juga Silver Gaze Cosplay Room, di sana itu Gaze bahas tentang cosplay yang Gaze lakukan. Jadi untuk yang penasaran cosplay itu seperti apa, bisa cek aja di playlistnya. Terakhir ada juga Otaku Room. Nah ini untuk sobat Gaze yang senang dengan dunia anime. Di sana Gaze bahas total tentang anime. Jadi thank you udah nonton dan udah dukung. Sampai berjumpa lagi di bahasan Gaze berikutnya. Sampurasun minasan. Dadah semuanya, tetap sehat. Sampai ketemu lagi. Thank you udah mampir ya. Dadah.